Hai. Itu teh apa ya? Alhamdulillah. Seneng dengernya Abi, anaknya masih kangen sama orang tuanya. Kok ngomongnya gitu sih, Bi? Medina, Abi mau minta tolong kamu pulang secepatnya ya. Kenapa tuh, Abi? Kok tumben mendadak pisan? Nanti aja kita bicara di rumah. Nggak enak bicara di telepon. Apa perlu Ustadz Ali kirim ke sana jemput kamu? Nggak usah, Bi. Nggak usah. Abi, Anjani mau ngomong. Ini aja nih mau ngomong. Halo Kak Medina, Kak Medina cepetan pulang ya. Anjani kangen banget. Aida juga Kak, cepet pulang ya, ditunggu. Iya, kakaknya juga kangen pisan sama kalian. Iya Kak. Tuh adik-adik kamu sudah pada kangen sama kamu, kelamaan gak pulang kamu. Ya udah atuh Bi, besok pagi-pagi Medina berangkat ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama papaku bilang aku gak boleh manja. Ayo Pak, Pak, ayo Pak, Pak, Pak. Bersih ya? Iya, sampai bersih. Woi, buduk busak. Gua keluar mati mau dimandiin aja lo. Iya, kalau mayat tuh harus dimandiin dulu, baru bisa dikubur. Gua belum matiin. Ente kan udah mayat, harus dimandiin. Duh, busak. Woi, ini gua masih ada. Menjerat-jerat aja lo. Udah, jangan banyak ngomong, dimandi dulu. Emang gua ada gua bocorok. Udah jangan-jangan gua pergi. Mayat tuh enggak boleh ngomong. Entar enggak kelar-kelar mandinya, kelar-kelar. Eh, sujuk busak. Jangan, Astagfirullahaladzim. Bangun. Makan nasi sama semur jengkol. Ngimpi apa jadi jelek amat ya, jadi jenazah. Ih, belegedut. Pucuk busrak. Ini balik kan tempat mandiin mayat. Kenapa gue tidurin? Pura-pura setuju. Waduh, mungkin gua kecapean nih mandiin 3 orang sekaligus. Ini gara-gara gua sih doain orang banyak supaya cepet-cepet mati. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan ini ajab nih. Biar gua ngerasain enaknya jadi mayat. Serem. Apaan sih itu? Ke Bekasi. Itu suara apaan sih? Ujung busa. Jangan-jangan itu mayat yang tadi gue mandiin. Assalamualaikum. Gei. Pak Gei. Oi. Pak Gei. Pak Gei. Astagfirullahaladzim. Apa-apa. Cit, ada apaan sih Cit? Malam-malam begini emang gak bisa besok? Aduh, ini masalah urgent sekali. Ini ada sesuatu yang sangat melenting sekali, Kiai. Udah deh ngomong deh, jangan basa-basi begitu. Aduh, Pak Kiai. Ocit pokoknya kapok, udah kapok, Pak Kiai. Saya pengen berhenti jadi tukang gali kubur sama mandiin mayat, ya, Kiai. Astagfirullahaladzim. Lu gimana sih, Cit? Orang lain pada susah kerja. Lu udah punya kerjaan, lu mau berhenti. Lu mau kerja apa lagi? Justru itu, Pak Kiai. Saya pengen minta kerjaan di sini. Lah ini kan bantuin di sini juga, mandiin mayat. Ke Bekasi. Kayaknya saya udah kapok banget sih. Coba lu ceritain deh, kenapa sih lu? Aduh, Pak Kiai. Kalau saya cerita, saya jadi bingung, Kiai. Bingung. Ya udah, kalau lu bingung, gak usah lu ceritain dah. Makasih, Pak Kiai. Gua belum ngomong, lu terima kasih. Iya. I'm sorry. Iya, udah besok lagi lu bantuin si Leman aja dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
lu mau kemana, Cet? Oh iya, saya salah. Astagfirullahaladzim. Ya, Mama, selamat tidur semuanya, ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-temanku, yang paling ganteng, yang paling cantik. Ini tuh laki-laki semua. Iya juga sih ya. Teman-teman, udah tahu kan Bu Im kesini itu mau ngapain? Emangnya Bu Im kesini mau ngapain? Jadi begini, Bu Im itu tuh lagi bete sendirian di kamar. Lagian si Sinyo pake pulang kampung sih. Pasti disuruh emaknya untuk bantuin lahiran kambingnya, anaknya keempat. Iya. Penjual tiket Ragunan. Sembarangan kamu ngomong. Terus kamu mau ngapain kesini? Au, ngapain sih kamu kesini kemari? Mesti ke tempat Pak Kiai aja sono. Waduh. Jangan. Dia tuh jangan di rumah Pak Kiai. Nanti deket-deket sama Neng Aida. Kan Bapak Ngemes gak rela kalau dia deket dengan Aida. Oh, mendingan tuh dia tidur tuh di dapur, di gudang, deket teman-temannya dia, cicak, curut. Aduh, gak level sama tempat kayak gitu. Bisa gatel-gatel 7 hari tau gak? Pelit ya. Boim, mendingan kamu pergi aja deh sana. Kalau ada kamu di sini sumpek. Kata Papski, sebagai anak santri harus tolong menolong. Apalagi yang kalian tolong itu putra bangsawan. Pahalanya itu 4 karung tau gak? 4 karung. Wow. Kirain putra rimba. Oh, putra bangsawan. Putra bangsawan. Aduh. Masuk dari sini. Aduh. Kupanya jahat sih sama putra bangsawan. Mau digugat di pengadilan. Ngajak berantem. Ngajak. Mau ngajak ribut. Aduh. Jangan pada ribut. Kenapa? Mending kamu tidur di kasur aku aja. Wow, kasur kamu. Aduh. Sultan, itu kan banyak virusnya, banyak bakterinya. Gak level. Boim, tenang aja. Ini gak ada virus kok. Karena kalau kita keluar, kita harus pakai hand sanitizer, masker, dan pas pulang cuci tangan. Bloy, aku pengen nanya nih sama kamu. Kalau kamu tuh gak tidur di sini, terus kamu mau tidur di mana? Ya, aku tidur di saung. Di saung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Ini harus pakai standar WHO. Waduh, biasa aja makan pakai tempe bacem, pakai ngetes-ngetes segala. Itu di belakang doang. Kenapa ini teh? Punten ah, kenapa tuh berhenti? Maaf neng, saya harus putar balik. Atuh kumaha ah, kan katanya mau nganterin sampai tujuan. Aduh maaf neng, ada telur mendadak. Aku kan udah bayar pula ah. Maaf neng, saya lagi buru. Astagfirullahaladzim, Medina, jangan marah. Minta aku udah jalan kaki nih. Bang, stop. Sini. Ya udah, sini aja. Ya udah, makasih ya. Untung aja, gua nggak ketinggalan ngikutin Medina. Coba kalau tadi gua naik mobil tuh, kejebak macet gua. Tapi kalau gue naik mobil, ntar si Medina jatuh cintanya mobil gue lagi, bukan sama gue. Tapi Medina mah bukan cewek matre. Gue yakin itu. Medina itu cewek sempurna. Ya Allah, dekatkanlah hambamu yang tampan rupawan ini dengan Medina ya Allah. Please. Udah, kelamaan. Ntar gue ketinggalan lagi. Pekerjaan
pekerjaanku akan cepat selesai jika anak gadis itu sendirian. Hai. Itu teh apa ya? Tadi gue gak sengaja lewat sini, terus gue ngeliat lu, makanya gue samperin. Emangnya lu mau kemana?